Raffi. Blok yang lagi-lagi sangat baik. Ya, kita lihat 3 poin awal, 3-3-nya dari attack point berhasil dan 2 blok poin yang juga berhasil. Betul, dan memang ini menandakan ada langkah positif per jam. Ya, sangat terbantu sebenarnya dengan ada grafis tambahan dengan kecepatan servis. Karena itu akan membuat Jonas under 17. Oh, baik sekali kita lihat. Budi Sabari berhasil untuk bisa melepaskan sebuah Tektona. Dan tadi kita lihat serve-nya hampir mengenai pelatih. Bukan hampir, bahkan mengenai pelatih. Ya. Betul sekali. Dari Perkasa. Ya, memang Jason ini dikirim oleh... Ya, Farul Roji. Ya, satu float serve yang cukup merepotkan tadi. Kali ini ada kesempatan serangan untuk Perkasa. Mampu diblok. Kembali kesempatan berikutnya. Dua kali kita lihat. Oh, sayang sekali. Ada kesempatan free ball, justru bolanya menyeberang dan berhasil. Baik yang menyaksikan di layar kaca Moji, Poly TV ataupun juga aplikasi video. Anda mungkin bisa absen, saat ini Anda sedang ada di Klarakap 2024 di live chat dari aplikasi video. Nanti saya akan bacakan tentunya. Betul, dan ini ada satu. Akan lakukan sebuah jump serve. Masuk, wow. Wah, sebuah ace. Memperbesar jarak unggulan yang dimiliki oleh Tektona Bandung C2Day. Dan kembali ke pertandingan, tadi poin berhasil didapatkan oleh Perkasa. Luffy masih bisa diredam. Ya, satu soft block yang berhasil memberikan kesempatan serangan untuk Tektona Bandung. Dan crossbike yang berhasil, kita berhasil dimiliki kembali oleh Tektona. Membuat mereka kembali unggul. Dengan selisih 4 poin, 21-17. Ya, kita saksikan memang benar-benar lebih siap. Ya, receive yang cukup baik tadi. Oh, blok yang sempurna. Ya, kita lihat dari satu back attack yang coba dilakukan oleh Luffy. Ya. Berhasil. Sumedang mendekat kali dengan 21-22. Game on. Terlihat tampil lebih lepas. Dan benar-benar tidak kembali demam pang. Coba menyegarkan juga permainan dari Muhammad Raihan. Berhasil di blok 6 poin berturut-turut mendapatkan yeah, space kurang rapat tadi bloknya. Oh, blok yang sangat baik. Ya, setelah mendapatkan sekitar impact Fahru Nur Rahman yang positif pada akhir set pertama tadi. Ya, dan kali ini ada Arnes dengan Farhan Halim saat itu. Oh, baik sekali kita lihat tadi cross spike yang benar-benar tajam. Dan memang talent pool yang ada di Indonesia mayoritas memang tersebar di Pulau Jawa ya, yeah. Baik Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Juga Gani Loveano dari Indomaret. Ya, dan kali ini kita lihat Perkasa masih bisa digagalkan. Berbalik kali ini Tektona. Oh, masih bisa didik, masih hidup, free ball. Kembali kesempatan serangan dimiliki oleh Tektona Bandung. Ya, terbaca tadi penempatan dari Luffy. Dan terbaca Majalengka yang ada di Sumedang, di Bandung. Boleh hadir langsung ke Gor Gotong Royong di kota Subang. Menyaksikan Nusantara Cup di dua hari terakhir seri Subang ya. Tuh, dimana dia capai dengan berhasil mengambil gelar juara di sana. Dan Luffy di Kamboja berhasil mengalahkan Pisaka yang didominasi oleh pemain timnas Kamboja. Meskipun semakin memiliki mental yang bagus ya sebagai pemain. Oh, touch out. Mantelin untuk Tektona Bandung. Ya, satu variasi quick yang tidak berjalan. Dan langsung bisa dimanfaatkan oleh anak-anak Perkas. Ada pergantian setter juga dengan buat Trendy bermain kali ini. Ya, dan kali ini pergantian setter oposisinya tidak di ataupun juga Muhammad Raihan tadi. Tuh. Ya, terbaca tadi upaya dari Jason. Dan kali ini sempurna. Ya, masuk tadi. Masih menyentuh. Dan ya,
poin yang kembali berhasil dimiliki oleh Tektona, setidaknya menghentikan momentum yang coba diambil oleh Perkasa Sumedang di akhir dari kapten mereka Kelana Nurfa Reza. Baik sekali. Ya, kita lihat tadi satu serangan yang cepat. Irgi Setia berhasil. Ya, dan memang ya, kita lihat ini dia. Oh, ataupun juga ini ya, Akmal Nugraha. Betul. Ya, nomornya antara 7 sama 1. Benar-benar juga bisa mengontrol permainan kali ini. Ya, dan lagi-lagi ada back to back ace yang berhasil dilakukan oleh Jason Nathan Akilanta. Jalannya pertandingan. Kembali Jason terus memberikan tekanan. Kembali ada ace. Baik sekali kita lihat, benar-benar nancep tadi. Oh, masih bisa diangkat. Ya, terbaca tadi kita lihat. Ya, dan pada akhirnya juga menjadi bumerang. Karena memang bola-bola akan terasa lebih nikmat ya ketika bisa menjadi poin. Tapi ketika pada akhirnya gagal, maka akan memberikan kesempatan tim lawan melakukan serangan. Ya, pada akhir tahun lalu. Oh, baik sekali. Kita lihat tadi satu dig yang gagal. Dan juga tuh ada volimannya di seluruh Indonesia. Selamat menyaksikan pertandingan antara Tektona Bandung menghadapi Perkasa Sumedang. Dan tadi ada yang menyaksikan dari PJKR Unsub. Mending langsung datang ke sini ya. Ya, gagal tadi. Soft block yang sudah dilakukan. Pantulan bolanya gagal untuk bisa di Perkasa, yaitu Kelana Nurfareza. Ya. Kita saksikan bagaimana umpan back set Jason benar-benar. Ya, satu floater. Ya, sangat baik. Kita lihat bagaimana. Ya, berbalik unggul kali ini Perkasa. Berhasil redam dari back attack yang dilepaskan. Berbalik kali ini Perkasa. Dudi Sabari. Ya, satu di attack atau back attack dari posisi satu. Satu dari pertahanan Tektona membuat ya. Perkasa kali ini memimpin 2 angka 17-15. Ya, dan inilah juga sebuah keuntungan bagi suatu tim yang memiliki hitter. Ya, keluar pengamatan tadi cukup baik dari Luffy. Dan sebuah serve yang terlalu panjang tadi. Dari kesalahan attack yang dilakukan oleh sang middle blocker Perkasa Sumedang. Oh, baik sekali tadi jump serve dari Luffy. 18-18. Kesempatan kali ini Tektona Bandung. Berhasil diredam, berbalik kali ini Perkasa Sumedang. Terbaca tadi upaya dari Dudi Sabarin. Luffy wow, berhasil melepaskan sebuah pipe attack. Buat Tektona kali ini berbalik, kembali memimpin dengan 19-18. Ya, luar biasa. Time out diambil kali ini oleh Perkasa. Banyak set ketiga baru 2 kali ya yang benar-benar gagal melakukan attack. Oh, masih bisa didek. Perkasa kembali kali ini lakukan sebuah serangan. Ya, Dudi Sabarin berhasil kembali memperkecil. Oh, blok wow, yang sangat baik. Ya, ini ya akan menjadi 3 ya. Kita lihat tadi satu monster block yang pada akhirnya memberikan jarak bukan hanya 1-2 angka, tapi ada 3 poin yeah, yang memberikan jarak. Dudi Sabarin. Masuk. Ya, kembali tembus. Kita lihat. Ya, ini kan kemenangan 3 set langsung ya, agar waktu istirahat ya dari Tektona juga lebih luang. Mampu diresim dengan cukup baik. Luffy berhasil. Kemenangan akhirnya berhasil didapatkan oleh Tektona Bandung di set ketiga dengan kemenangan 25-23 atas Perkasa Sumedang. Dengan hasil ini membuat Tektona berhasil untuk bisa membungkus kemenangan 3-0.